Makluman awal, beberapa penduduk dan aktivis alam sekitar yang menyertai tinjauan pencerobohan Pantai Pasir Panjang Segari di Perak ditahan kira-kira 2 jam oleh wakil syarikat yang melakukan kerja-kerja pengerekan pasir di situ semalam. Mereka yang menaiki beberapa kenderaan pickup dihalang meninggalkan kawasan tersebut apabila wakil syarikat tersebut meletakkan kenderaan berat bagi menghalang laluan kenderaan itu sehingga menimbulkan perbalahan antara mereka. Berikutan itu, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Remis, Wong Mei Ing, diiringi anggota polis berpangkat sarjan pergi ke lokasi tersebut bagi berunding dan menyelesaikan perbalahan itu. Terdahulu, Mei Ing bersama wartawan, wakil persatuan nelayan, anggota polis serta penyelidik lapangan Sahabat Alam Malaysia, Mio Razak Mio Abdul Rahman, pergi ke lokasi pencerobohan pantai menaiki bot nelayan. Selepas melakukan tinjauan, kumpulan tersebut kembali ke pantai Teluk Senangin menaiki bot yang sama dan sebaik tiba di pantai tersebut, mereka diberitahu mereka yang menggunakan laluan darat dihalang keluar, memaksa Mei Ing pergi ke lokasi menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Wakil syarikat tersebut mendakwa penduduk dan aktiviti alam sekitar telah memasuki tanah milik syarikat itu tanpa kebenaran. Beliau menerangkan pihaknya telah meminta maaf kepada wakil syarikat tersebut jika ada salah faham ketika berkomunikasi dengan mereka sebelum mereka semua dibenarkan beredar dari situ. Berapa biji? 2-4 biji. Tujuh memang kuah yang berkawan belayang. Tujuh. Nak buat bagi tongkang masuk. Tongkang masuk. Makul eh. Habis lah hutan kita. Yeah lah. Dia orang kasi picture tu, Gabe. Picture? Haa. Dia picture? Haa, dia orang kasi picture. Dapat boleh, slow. Panggil Usubri balik. You orang dah something lah. Picture sampai okay lah, haa. Ya, kutik. Slow. Panggil Usubri balik, slow. Mana belajar picture lo pintu lah. Diam. Bising lah. Siapa? Ini ngayak jenis tu lah. Kita bukan gangster. Oh, mak. You boleh picture pintu lah. Boleh, siap. Mana meja? Cuma restoran kampung jual kain ni pasal apa-apa, say? Apa kampung? Ini
pusat dia tanah. You punya tanah? Okay, you ada permit. Ini kasih keluarnya. Pakai main pusat pintu masuk. Okay, bos. Kita sekarang balik ke bincang. Mari kita pergi depan. Ini YB dalam depan. Kita ada portal sana. You mau sembang, mari depan lah. Sampai pergi. You masuk tanah sekarang, you salah. Tabah. Tabah, tabah. You tak mau bincang, kita tak lahir. Kita mari depan saja. Oh, sini ni. Oh, tak. Oh, YB sedia tu. Ini kau pemberi, oh. Apa pasal? Ni YB dalam depan. Kita ada portal sana. You mau sembang, mari depan lah. Apa saya mau pergi? You masuk tanya sekarang, you salah. Tak apa. Ah, tak apa. Jom. Tak apa. You kunci pintu dulu. Kita tak ada hayangnya. Meluangkan pasir sebab dia pun kata ini sensitif area. Ah, itu sebab PG Raja ni pergi. Ini PG yang explain pada kami lah. Sekarang yang kita duduk sini. Ah, 4 minit 31 4406. Okey. Ini geran dia semua. Okey. Perusahaan. Okey. Dari isu dari PTG Perak. Okey. And then ini nama pemilik. Nama pemilik Magma Steel Head Chassis Sinar Bahat. You Magma ni orang ah. Ha? Baki Magma. Ya, ya, kontraktor. Ini dari satu lagi dari yang ada tak? Sijil carian rasmi yang paling baru ada kat sini lagi. Sijil carian rasmi dari PTG Perak. Okey? So semua ada sini. Ini geran juga tapi dia sijil carian rasmi. Yang buat search, buat search. Yang buat search tu yang baru saja dibuat. 21 November dan kita dah dapat tarikh daftar 2008 daftar. Lepas tu dia kena penggunaan tanah perindustrian, syarat nyata perusahaan berat kilang memproses dan menghasilkan besi wajah. Itu syarat nyata tetapi sekarang ni dah tanggal dengan syarat nyata. Kita kena keluarkan sebab sekarang atas ini semua dia pasir ni kan? Okey. Dia 5.6. Ada kelulusan surat keluar. Kelulusan mengeluarkan. Kita tak keluar apa-apa pun. Okey, yang kenapa nak, kalau tak ada keluar apa, kenapa nak buat dekat pantai tu, nak buat macam dia korek apa? Ya, tapi sekarang kan saya tak dapat kelulusan. Saya apa pun tak keluar. Okey, janganlah rosakkan pantai tu dulu. Yang pantai tu kan, actually okey, itu memang sebab nah kita nak tengok sebab dia MPS suruh masuk KM. Untuk guna jalan laut. Dia suruh saya masuk KM. Untuk masuk untuk jalan laut. Sekarang dia bagi IKM. C1 saya ada tau. Ada C1. Okay. Untuk jalan darat. Dia kata kalau nak laut, you buat KM baru. Then I boleh mempertimbangkan. Okay. So lepas tu, I nak check. Sebab masuk KM, I kena belanja. So I nak check. Boleh tak I guna? Kalau kan tak boleh kan. Datuk letak balik semua cantik-cantik kan. Tak nak sentuh lah. Sebab sekarang dah berhenti lah. Kita tapi yang rosak juga itu struktur sana? Dah rosak ha. Sana? Sini. Ha. Depan. Ha. 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 So yang ni kan kita sebab